itu juga ada Honda Jazz manual ya, RS 128 ya, minat monggo itu. Tahunnya juga muda. Nova ini 2010 baru masuk, buah-bu bensin. Ada Mobilio ya, tahunnya 2016. Nah, ini platnya R. R itu daerah Jawa Tengah, warna putih favorit, harganya cuma 117 juta aja nih, yang minat silakan. Mobilio tipenya R. Ini AC-nya udah double. Nah, 2016 dan AC-nya pun juga udah digital. Joknya pun tanpa di cover, warna putih favorit, murah meriah. Dan untuk stok Mobilio tepat di sana semua. Dan di kita itu bukan menarget keuntungan, jadi kita targetkan penjualan. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang minat silahkan nanti bisa langsung hubungi nomor marketing yang ada di kolom deskripsi. Mobilio stoknya banyak dan juga melimpah. Ini ada Toyota Rush. Toyota Rush tipe S. Ini platnya mana? Platnya E ya, platnya E. Nah, ini 2011-an, harganya 122. Tipe S, yang mana silakan monggo. Nah, ini ada R3 hanya seperti ini, 2013 GE hanya 100 lebih dikit ya. Ada Sigra ini kurang lebih juga 100-an tipe R. Macam-macam loh ya, yang ke 80-an kadang ada, 90-an pun juga ada. Ini ada Ventura air putih baru masuk ini. Ya, ini harga sekitar 400-an ya. Mohon maaf banyak yang baru masuk. Dan sebelah-sebelah ini tuh mobil-mobil baru masuk ya, di seberang-seberang sekeliling pendopo ini. Mobil-mobil yang baru masuk dan kadang data juga belum ada. Mobilio RS, R3. Ini ada Terios. Terios TX ini baru masuk juga. Mas agak mikir Mas, tolong lihat platnya. Ini ada R3. Ini tahunnya 2019-an, platnya lokal AE ya. Nah, ini bekasnya teman sendiri. Manual, harganya cukup di angka 173 ya, melihat monggo. Tipe GX soalnya ya. G kalau yang GL itu 150 160 dapat. Ki Avanza tahunnya 2011 manual transmisi ya. Platnya L, harganya cuma 89 juta aja nih, warna hitam. Ini baru masuk kemarin sore ini Avanzanya. Mobilnya seperti ini. Transmisinya manual. Terus nanti kalau gudangnya jenisnya Innova, tepatnya di sana semua nanti. Silakan yang minat nanti langsung hubungi nomor marketing yang ada di kolom deskripsi. Ini Livina juga masih 100-an, 2014-an ini ya. Terus Wuling juga masih 100-an ini. Terus ini ada lagi Avanza, tipenya S, ini matic ya. Kalau S biasanya 1.5, harganya cuma 74 juta saja nih. Jadi yang minat silakan, tahunnya 2008. Avanza kalau di sini stoknya juga melimpah nanti. Untuk para pedagang juga silakan langsung ambil unit yang di sini yang ada di padepokan mobil. Ini matic transmisi. Nah, mobilnya seperti ini ya. Untuk interiornya ini baru masuk kemarin, baru datang kemarin sore. Terus dan untuk masalah harga nanti bisa langsung tanyakan sama marketing atau dinego aja, kecuali kalau mobil-mobil yang harga obral. Kalau obral biasanya harga pas, nanti tidak bisa nego. Cuma kalau pengen nego ya tanyakan sama marketing. Cuma kebanyakan kalau obral harga pas biasanya seperti itu. Dan juga ini Avanza Barong, ini tahunnya 2018. Avanza Barong 2018 seperti ini, digital cuma 130 jutaan aja. Terus Avanza 2017 ini juga ada lagi sama Xenia. Mobilio facelift, nah ini banyak sekali ya. Stok-stoknya masih sampai belakang sana. Nah, ini sederetannya mobil-mobil jenisnya mobil keluarga. Terus untuk Honda Freed di kita juga mulai dari 120 jutaan. Nah, ini platnya AB 2013-an, harga sekitar 130-40-an ya. Platnya AB 2010 ini ada juga. HR-V seperti ini juga melimpah stoknya. RS 2016 pemakaian, silakan yang minat harganya cukup di angka 129.500. Minusnya pajak off 2 kali. Ya, minat silakan monggo. Mobil RS-nya ini manual ya. Murah meriah, mobil RS cuma 120-an hanya di Prabu Motor ya. 2016 pemakaian. Terus ini ada lagi Livina. Tahunnya 2008, platnya G. Harganya ada cuma 69.500 aja nih. Livina platnya AG, transmisinya manual. Ini cuma warnanya merah. Kalau pengen yang warna silver, di kita juga ready ini, warna silver. Terus ada juga ini Mobilio facelift tipenya E, harganya 139 juta aja nih.
yang minat silakan. 2017 facelift. Terus Livina New Renteng ini juga ada 2013-an. Dan masih banyak stok pilihan yang lain juga ini sampai belakang sana. Terus ini segerombol jenisnya Avanza. Itu Avanza juga sekitar 80-an ya. 2008-an ini, warna biru. Terus warna telur asin juga ada, platnya AD juga. Terus ada lagi Xenia. Xenia tahunnya 2006, tipenya XI. XI ya. XI 2006 harganya 76 juta. Manual transmisi, pajaknya hidup ya. Sedangnya Innova ya, Innova full stock tipe G. Ini harga sekitar 110-an tipe G 2089. Ini ada Panther 2019, harganya cukup di angka 139 juta. Murah ya. Murah-murah silakan. Ada Innova lagi, ini diesel plat N 2011 170-an naik turun itu. Ini ada Innova lagi 197 juta 2012-13. Dan masih banyak dari Innova Barong. Innova Barong plat A 1415 ya 200-an lebih ya. Ini ada plat B Barong juga, ada Grand. Monggo, tinggal pilih, banyak pilihan ya, jelas. Innova, Innova. Di sini gudangnya Innova dan Panther, Panther sebelah sana tadi ya, seberang ya. Ya, menat monggo. Ini ada HR-V, masih dipakai 3 tahunan, harganya yang tipe tertinggi Prestige ya. Harganya di angka 315 yang menat monggo. R3 yang sport ya, tipe sport. Ayo masuk Mas, maju Mas. Sport Mas, dipakai 3 tahun, harganya 183 ini daripada beli baru. Terus, terus. Yang menat silahkan monggo. Kilometer berapa Mas, kilometer? Matic ya. Ya. 54. 54. Ayo masuk. Terus 12, 12. Ya minat monggo, silakan. Kilometer 54 Mas Yan. Nah, itu di bawah sopirnya Entrik. Ada Yaris ya. Dari 1415 tipe TRD ya. Soalnya AD tapi masih mau hitung-hitungan tadi, harganya nanti sekitar 140-an. Manual ya, TRD. Harga 130-an juga ada. Ini ada lagi Ignis, ini sekitar 110-an ya, baru masuk, baru dipakai 3 tahun ya. Minat monggo silakan. Manual. Ini malam-malam mohon maaf review ya. Ini ada City Car murah. Nah, udah kayak Mini Cooper tapi harganya cuma 59 juta. Yang minat silakan monggo. 59 juta ya mobil ini ya. Ini ada Escudo ya. Escudo baru masuk. Tahunnya berapa Mas? Tak tahu ya. 2004. Escudo yang minat monggo silakan. Platnya DB. Platnya mana tahu ini? Sulawesi. Sulawesi ya. D itu Sulawesi ya. Warna D itu. Yang minat silakan monggo. Kebanyakan Sulawesi. Manual. Kita tengok pajak hidup harganya cuma 43 juta murah meriah ya, menurut pemirsa cat-cat seperti ini ya. 43 ini jenengan ramut habis cat mungkin 1,5 ya udah dijual lagi udah untung ya. Barangkali ada orang-orang yang asalnya sana ini bisa untuk dagang lagi ya. Insyaallah masih dapat sisa lumayan banyak. Innova diesel ya. Ini baru masuk 13 PMK ini, 13 PMK. Pergi solar ya, harganya 206 juta. Ya minat silahkan monggo, kondisi bagus. Matic transmisi. Ya minat silahkan. Terios tipe R 2016 148 juta. Ya minat monggo. Velgnya juga gianan tipe R ya ini ya. RZ platnya lokal AE 2016 VRZ ya. Harganya di angka 357 juta. Ya minat silahkan monggo VRZ-nya AE ya 2016. Monggo merapat. Ya minat. Tetap ada juga VRZ. Nanti jenis-jenisnya Sigra kalian masih banyak lagi ya di sini. Avanza, mobil-mobil keluarga, mobil sejuta umat, insya Allah kita ready semua. Jadi sengaja kita kompeti. Ada Innova tahunnya 2006-2007, ini tipenya G. Harganya ini kita jual cuma 89.500 aja nih. Yang minat silakan. Innova aslinya udah berkepala ya ini. Warnanya hitam, tipenya tipe G. Nah mobilnya seperti ini untuk interiornya. Joknya pun juga udah di cover semi backlit. Nah aslinya pun juga berkepala. Jadi yang minat silakan. Nanti bisa langsung WA sama marketing kalau minat mobil ini. Dan untuk stok-stok jenisnya Innova di kita ready banyak, stoknya pun juga melimpah. Bensin, diesel ada semua di kita, dari manual, dari yang matic komplit. Terus ada juga nih yang platnya lokal AE, ini tahunnya 2013-14an ya ini. Ini bensin, bensin ini. Mohon maaf ini diesel, Kijang Innova diesel platnya lokal AE. Kalau yang bensin juga ada nanti di sana, itu platnya S. Ada Avanza ya, ini baru masuk ya, minat silakan. Ini masih dipakai 3 tahunan ya. Nah, ini ya minat monggo Avanzanya.
masih dipakai 3 tahun, harganya cukup 159 juta kilometer. Pinten Pak D? 66 ribu ya, menat monggo. Baru datang ya Pak D? Baru datang. Sopirnya itu masih di dalam mobil. Ya menat, silakan, sudah full upgrade ya, ada kayak Alphard. Ya menat monggo. Toyota Rush ya, warnanya putih. Yang minat silahkan, harganya cukup di angka 99.500. Yang minat monggo Rush-nya, ini 2007 mohon maaf. Yang minat silahkan, 99.500, dada 100 juta. Udah dapat Toyota Rush. Ada Wuling ya, Convero S yang tipe tinggi ya. Ini masih dipakai setahunan itu ya. Nah, 2022 tahunnya. Kilometernya juga masih 10 ribuan, jadi masih kayak baru. Harganya cukup kita jual di angka 123. Ini daripada beli baru ya. Silakan, yang tipe tertinggi Mobilio 2016 tipenya E ya, 16 tipe E, harganya 129 juta. Yang mana silakan, Mobilio tipe E, 128,5 aja. Yang mana silakan, manual ya, manual mas ya, manual. Yang mana monggo lagi Dun, siapa Dun? Avanza putih ya, baru masuk ya, belum masuk malahan datanya. Avanza Giolnya banyak yang baru datang putih-putih ini ya. Ini matic, ini yang manual, tinggal pilih. Banyak pilihan, ada Karimun GS. Ini berapa? 80-an. Karimun GS sekitar 80-an ini ya. Mohon maaf banyak yang baru datang, jadi data kadang juga belum masuk ya. Ini Brio manual. Ini 100-an kurang lebih, ada Sirion. Sirion putih ini sekitar 70-an. Iya Mas, 70-an Mas. 70-80-an itulah ya. Innova kondisi Ciamik bagus ya. Tahunnya 2009, 9-an tipe G, manual, harganya di angka 118 juta ya, menat monggo. Kondisi Ciamik. Ya, menat silakan. Ini Terios TX Ras tipe S. TRD Ras lagi. Itu cuma 99 juta. Ras putih. TR3, ini matic ya, matic transmisi. Ya, matic. Ya, 3 new, masih dipakai 3 tahun, harganya ini di angka 160-an ya. Nah, 160-an koma. Ya, menat monggo. Ada Kalia, ini ada Wuling yang terbaru masih dipakai 6 bulan, harganya di angka 128 juta. Ada Livina Matic, ini naik turun 9 bulan ya. Ada Avanza lagi putih, E yang ini malahan. Pajero ya, Mitsubishi Pajero 2010-an, maju mas, 190-an koma ini ya, enggak ada 200 yang menat, monggo silakan, baru saja masuk. Exit untuk tipenya. Ini ada Livina HVS. Nah, ini bekasnya Pak Polisi. Ini baru datang 2012-13 ya. Baru saja datang. Harganya belum keluar tapi ya. Kondisi Ciamik. Rio merah, matic. Fortuner ya. TRD ya. Nah, TRD. Ini 2012-13. Yang minat silahkan monggo manual. Harganya cukup di angka 236 juta. Yang minat silahkan monggo. Air lokal ya. Varian tertinggi juga Ayla R3 Dresa 17, Avanza lagi putih itu. Banyak Avanza putih yang baru datang, silahkan. Ini semua Mirek ya, ada yang kondisi biasa, ada yang kondisi juga bagus, istimewa ada juga. Mirek ini start dari 70-an ya, Mirek ya. Ayla Avanza tipe G, Spender Ultimate hitam, kemarin cari Spender Ultimate hitam silahkan, mumpung ada. Ada Veloz, Veloz asli tipe G ya, bukan Limo ini. Tahunnya 2000-nya 910-an. Harganya ini 70-an ya. Nah, minat silakan monggo. Ada lagi Avanza All New, platnya lokal AE ini ya, tipenya G, harganya 110 jutaan aja nih. Baru datang. Nanti untuk harga pastinya bisa langsung tanyakan sama marketing. Nah, jadi di sini itu stoknya banyak dan juga yang banyak yang baru datang. Nah, mobilnya seperti ini. Barcode-nya itu masih ada. Warna putih favorit ya, tipenya G. Dan juga ini warna hitam, ini baru mendarat juga 2014-an. Terus masih banyak stok pilihan yang lain juga yang baru datang di sini. Nah, ini deretannya mobil-mobil jenisnya R3. Silahkan nanti kalau yang minat. Nah, ini ada R3 Dresa tahunnya 2016. Harganya kita jual 139.500 ini. R3 Dresa, transmisinya manual. R3 Dresa 2016. Ada lagi ini R3 tahunnya 2014-an. Harganya kita jual 117 juta aja nih, manual transmisi. Nah, tuh, ini satu slot, ini jenisnya R3. Nanti kalau mobilio ada di sana lagi. Nah, ini juga R3, R3. Jadi insya Allah unit-unit di sini sudah disegerombolkan ya. Pajero Dakar ya, 2016, spaknya cantik.
minusnya pajak off 2 kali, harganya murah 359.500. Pajaknya sekitar berapa Pak Ciri ini ya? 6 jutaan ya. Kali 2 taruhlah 15 juta, tetap murah ya. Temunya tetap di angka 365 dapat Pajero Dakar 2016. Murah meriah. Avanza mata tumpuk nih ya, tahunnya 2020-an. Ini harganya kurang lebih sekitar 170-80-an untuk harganya, kurang lebihnya. Nanti untuk harga pastinya bisa langsung tanyakan sama marketing. Terus ini ada lagi Xenia, platnya lokal AE, ini masih dipakai 1 tahunan. Tipenya R, harganya 195 juta. Ada juga ini Sienta, tipenya V, 2017-an. Harganya 159 juta aja nih, tipenya V, 2017. V, manual transmisi. Terus jenisnya Xenia New atau Avanza New, seperti ini masih banyak ya stoknya di sini semua nanti. Nah, ini daratannya mobil-mobil jenis mobil keluarga. Ready sekitar 50 unit ada ya. Jenisnya mobil Avanza dari tahun 2016 sampai 2022. Nah, terus ada juga ini Avanza 2016-an. Terus Avanza bareng lagi itu ya, 2018-an di sini semua. Datang lagi ada Terios R. Ini R ya, yang tipe R. Jadi varian tinggi. 2016, harganya 148 juta aja nih. Tipenya R, ini matic, jarang ada ini. Kebiasaan kebanyakan manual, pas kebetulan datang ini matic. Nah, mobilnya seperti ini, dan insya Allah kondisi masih bagus dalamnya itu. Terus nanti kalau jenisnya mobil-mobil Rush Terios, nanti juga di sini semua tepatnya. 2015 Toyota Rush, harganya 144 juta. Terus Toyota Rush lagi ini 2008-an ya, 78. Nah, ini harganya 96 juta. Matic ini. Terus kalau Veloz itu 2011-12 all new, harganya 103 juta. Nah, jadi kalau di sini untuk harga kita bervarian, berbagai macam harga. Dan kalau kita jual itu tergantung dapatnya. Ada lagi Livina New, ada lagi Mazda 2 yang minat silakan. Mazda 2 ini harganya 80-90an ya, ini baru masuk. Ada lagi Wuling. Wuling ini 99 juta, yang minat silakan monggo. Karena ini yang tipe S ya, tipe tertinggi. Wuling, yang minat monggo. Manual, ini ada Innova bensin warna hitam ya, harganya ini di angka 119, yang minat monggo silakan. 2008-9an, ini baru masuk, baru saja masuk tadi. Minusnya pajak off 1 kali, matic ya. Oh bukan, ini yang harga 120-30an, yang 116 ada, tapi di, bukan di sini. Data Runa ini juga baru masuk, tempatnya bukan di sini, cuma karena baru masuk aja di tempatan di sini ya. Kalia itu dari 90-an sampai 100-an koma. Avanza lagi all new putih, Avanza all new putih, buahnya baru datang silahkan. Ada Livina New seperti ini, harga sekitar 90-an koma ya. Menat monggo. Terus ini segerombol deretannya mobil-mobil Innova Diesel nanti di sini semua. Yang tanya-tanya bisa langsung sama marketing nanti untuk stok update terbaru dari Padepokan Mobil Prabu Motor. Juga ada lagi Sigra tipenya R, 2016 warna merah. Ini tipe R, harganya kita jual 99.500 aja. Di sini segerombol jenisnya Sigra sama Kalya. Dan untuk mau yang mau kredit nanti DP-nya juga minim, cuma DP 3 juta nanti ACC langsung bawa pulang kalau udah ACC. Jadi DP 3 jutaan itu nanti angsurannya sekitar 3 jutaan untuk per 5 tahunnya. Atau jenisnya Wuling seperti ini DP 3 di bawah 10 lah intinya, angsuran 2 jutaan koma nanti. Untuk mobil-mobil tahun muda, insya Allah stoknya banyak. Jenisnya Kalya, terus itu juga Kalya 2017, harganya 103 juta. Nah, jadi yang mau kesini langsung datang aja, atau yang pengen beli online bisa langsung tanyakan sama marketing. Cuma kalau WA marketing yang satu belum dibalas, nanti bisa chat nomor yang satunya lagi.